Ma, tadi Sasha udah cium, Dede mau juga mau cium-cium lu. Masa lo harus cium? Lo harus cium. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kok di story? Malu kok di story ya? Gacornya Rizky Billar setelah sukses menggoda Putri Rififi untuk mencium dirinya. Dia tak berhenti di situ saja, menggoda yang lain. Ini yang lebih besar, yang lebih gede. Ya, dia akhirnya menggoda sang kekasih Lesti Kejora. Dia minta cium, ya. Tadi kan yang kecil, udah. Yang gede minta juga, tapi ternyata hal yang tak diinginkan terjadi. Upaya minta cium itu ternyata diketahui oleh ayah Lesti yang berada di sisi kiri si Dede. Tentu saja usaha itu pun tak berhasil dan Rizky Billar hanya bisa tertawa. Biasa kebelet kawin. Ya, setelah sukses menggoda Lesti, namun ada ayahnya, dia tak mampu berkutik dan tak bisa berbuat apa-apa. Kini malah dia tambah jadi ges, tambah gesrek banget. Sekarang ia menggoda mama mertuanya, minta cium pada mama Reddy. Sampai ia buka masker, guys. Lucu abis, lucu parah. Dan si Mama Reddy pun meresponnya dengan cerdasnya. Hah? Kamu juga mau cium-cium lu? Masa mau harus cium kakak? Gak apa-apa. Namun lagi-lagi usaha mendapatkan ciuman dari Lesti dan Mama Reddy ini gagal juga karena masih dipantau dan selalu diawasi oleh ayah Kejora, Bapak Lesti, yang membuat hal itu semakin cute. Aduh, gagal mulu gua. Namun hal itu jangan dibawa hati ya guys ya. Itu hanyalah candaan Billar, atau alibi yang kedua itu adalah sarkasme dari Billar yang banyak menuding hubungannya dengan Lesti yang di luar batas. Namun nyatanya bahwa jangankan mencium si Dede, mencium si Mama, semuanya sudah dipantau, selalu dipantau oleh ayah Kejora. Tentu hal ini membuktikan bahwa hubungan mereka selama ini memang benar-benar dijaga, benar-benar terpantau oleh orang tua, terutama ayah Kejora. Pas sakit ada si kakak atau si Mama Reddy, ibunda mama dari Lesti Kejora. Tentu saja hal ini menepis anggapan orang yang mengatakan bahwa Lesti dan Billar tak terpantau dalam menjalin hubungan selama ini. Ya, memang Billar cerdas memberikan sindiran-sindiran kepada banyak orang yang telah menuduhnya bermacam-macam. Namun nyatanya ayah Kejora menyintai, menyukai, dan jatuh cinta anggaplah sama si Rizky Billar, karena dia selalu hormat sama orang tua dan mengikuti anjuran serta petua dari orang yang lebih tua. Gesrek memang gesrek, tetapi dia selalu berusaha berlaku untuk memuliakan orang tua dan calon mama
serta bapak mertuanya itu. Tentu saja hal itu menjadikan poin tersendiri dan hingga bisa meluluhkan hati Lesti dan keluarganya tentunya, guys. Itu saja kabar di mana Bang Bi yang berusaha mencium si Dedek dan Mama Ready minta cium. Ya nggak sukses, guys. Hanya suksesnya sama Putri Rivivi. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah. Like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.